Assalamualaikum and welcome back to my channel. So hari ni saya nak buat haul eco shop yang paling latest yang saya baru pergi 2-3 hari lepas dekat eco shop Matang, of course. Jadi jom kita start tengok barang apa yang saya jumpa dekat eco shop Matang. So saya tengah dalam proses kemas-kemas dapur, tengah organise sama macam biasa. Saya akan beli yang ni. Ini adalah multi-purpose. Ini banyak sangat saya beli, tak cukup, so saya beli lagi. Saya nak letak sudu, Nescafe ataupun barang-barang bakery saya dalam ni. So dia senang untuk ambil dan dia tak cepat hilang. So ni sangat recommended untuk beli. Dia penutup dia tak pandai hilang juga sebab dia attach. Jadi yang ni besar, so dia attach macam biasa. Kemudian saya beli hanger ni juga. Saya nak sekatakan semua warna hanger saya. So beli satu warna hitam di dalam banyak kuantiti yang banyak lah. Dalam 5 ke 6 pieces saya beli. Satu ni ada dalam 5 pieces. Dia ada 25cm dan ada 40cm. 40cm tu untuk dewasa punya dan 25 tu untuk letak baju baby. So yang ni beli banyak sekali supaya nanti nampak cantik lah bila dia gantung satu warna. And then yang paling saya suka ialah yang ni, kasar ni. Yang ni adalah dia ada benda ni, jadi dia sesuai untuk letak sayur, tomato, ikan, ayam. Jadi dia kurang untuk berbau dan kurang cepat rosak lah. Dia lambat sikit lah rosak. Jadi yang ni sangat-sangat recommend untuk siapa-siapa yang nak beli. Dan seterusnya saya beli yang ni juga. Yang ni adalah untuk organize juga, organize barang. Ini memang best sebab dia transparent dan cantik. Tapi kalau nak guna organize untuk barang bilik air, dapur ke apa, dia tak recommend sangat lah. Kalau untuk organize macam almari, jadi dia memang recommend sebab dia nampak bersih. Kalau untuk dapur ataupun bilik air, dia nanti dia akan nampak berkulat macam tu. Guna warna hitam lebih bagus. Dan yang ni adalah penyepit, dia agak tebal. So saya suka yang macam ni ataupun yang transparent punya lagi bagus. And then saya nak organize dapur. Saya beli ni, saya dah jumpa. So kalau kita beli yang ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 pieces. Ada 2 sheet. So dia dalam 20 pieces lah. 20 ni chalkboard, apa ni, blackboard label. So saya, kita tak perlu guna kapur, kita guna Esta pen tu yang saya ada tunjuk dekat video sebelum ni. Dan macam ni lah, nanti saya letak gambar dekat sini insyaAllah. Dan dia akan letak sini yang pen Esta tu untuk tulis dekat situ. Dan yang ni adalah EcoShop punya mask. Dia satu ni untuk dewasa RM2.3. Dia ada 12 pieces. Yang ni ada 12 pieces, cantik sangat. Sebab tu saya beli, sebab dia warna-warni. And then kita tengok dulu mask dia macam mana sekejap ya. Ok, dia ada 12 pieces. Selalunya 10 pieces, tapi tak tahu kenapa sekarang dia bagi 12. So dia ada warna macam ni, dia ada warna macam ni. So cantik lah sebab dia rainbow. So pakai, wangi benda ni. So boleh beli untuk budak-budak, nak pergi sekolah kan. Sekolah lagi ke? Ada lagi ke buka? So seterusnya ialah untuk organize juga. Saya beli container ni sebab container macam ni kalau hilang pun tak sakit hati. Kalau beli tupperware hilang sakit hati. Jadi yang ni recommended untuk beli. Yang ni ada, dia tebal sikit daripada container biasa. Yang ni ada 5 pieces, ada 1000ml, ada 750ml. Ini ada 1000ml, dia ada besar sikit dan dia punya space ni besar. So saya sukalah, boleh letak banyak sikit. So ni recommended juga untuk beli. Seterusnya yang saya beli ialah ini, sedap. Trust me, sangat-sangat sedap. Yang penting lepas masak, jangan terus makan. Simpan dulu dalam petais ataupun biarkan dia sejuk sendiri dululah. Dalam sejam ke tiga jam ke, esok baru makan ke, baru dia sedap. Buat cupcake ataupun buat kek biasa pun sedap. Sangat-sangat sedap. Recommended sangat. Kalau cupcake boleh dapat 6 pieces. Dan yang taklah baru sangat, tapi saya baru jumpa yang ni. Keping. Ni adalah untuk tapis minyak. Dia plastik ya, bukan besi. Ada saya tengok dekat Shopee tu yang besi punya dalam paling murah pun RM13 lah. So rasa macam tak berbaloi je nak beli untuk tapis minyak. So beli yang ni. Yang ni tak dapat buka. So dia ada macam ni. Dan yang ni pula ada dia punya untuk letak dekat dalam botol dan terus masuklah. Dan ni pastikan minyak tu sejuk and then dia perbaloi lah. So dia bersihkan minyak tu. Jadi siapa yang peminat Nescafe macam saya boleh beli yang macam ni. Saya memang suka sangat
saya dah jumpa dekat Shopee, dia orang ketiga juga. Tapi rasa macam tak berbaloi dia, dia pergi dekat Eco Shop terus kan boleh dapat cuba. Okay, saya dah minum yang ni. Nescafe Latte White. Oh, memang sedap. Dia tak terlalu, dia tak manis sangat dan dia rasa Nescafe dia tak terlalu strong. Tapi dia sedap, Nescafe Gold Latte White. And then yang ni saya nak cuba nanti, Creamy Latte. Oh my god, saya suka sangat. Saya harap dia buat banyak lagi lah. Ni juga sedap. Dan yang ni pun sedap, Dark Latte. Saya, walaupun saya belum minum tapi saya dapat rasa yang dia sedap. Jadi siapa-siapa yang suka Nescafe ni boleh beli yang ni. Dan yang paling penting, yang ni, ini kan viral sekarang ni. Orang guna cermin mata yang transparent punya. Tapi saya ada cuba beli yang warna pink tu macam lawak pula. Dan transparent pun macam lawak pula, so saya beli yang ni lah. Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty. So beli yang ni lah. Pakai lemak. Macam penyanyi lama dulu. So siapa-siapa yang suka haul macam ni, suka Eco Shop ni, nak support saya, tak banyak pun, just like, comment apa haul yang korang suka, tempat mana lagi yang best, haul-haul yang best, yang terbaru atau kini, just comment, like, subscribe yang penting. Dan jangan lupa support channel saya, tengok video saya yang lain ya, tolong bantu saya. Terima kasih, Assalamualaikum, bye. Oi, tak jadi. Yeah.